yang menggunakan akal mereka. Pakai gagah begitu saja. Al-Quran menerangkan manusia bermula dengan Adam dan bermula dengan Islam. Islam adalah agama yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia yang pertama Adam dan zuriat keturunannya. Kesesatan berlaku selepas daripada itu. Menurut laporan Ibnu Abbas, jarak masa di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun. 1 kurun 100 tahun, 10 kurun 1000 tahun. Dalam jangka masa itu manusia masih berada di jalan yang benar. Apabila berlaku penyelewengan, lalu Allah mengutuskan Nabi Nuh, kemudian diikuti rasul-rasul yang silih berganti. Mereka membawa syariat Allah menurut keperluan umat dan masa. Akhirnya dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW diutus bagi seluruh pelosok dunia. Nabi Muhammad SAW diutus semasa suasana benar-benar memerlukan bagi menghadapi dunia akhir zaman. Beliau diutus menghadapi dunia dengan ciptaan baru yang mencabar seluruh kehidupan di bumi Allah ini. Manusia bermula dengan Adam. Adam membawa ajaran Allah yang dinamakan Islam. Mentarbi keluarganya di masa itu. Setelah Adam mati, keturunan Adam jadi berkembang. Manusia dalam keadaan menganut Islam, walaupun mereka mengerjakan yang haram. Berlakunya pembunuhan antara Qabil dan Habil, tetapi mereka mengikut syariat Allah, melakukan korban yang disebut dalam Quran. Islam diamalkan sehingga 1000 tahun selepas matinya Nabi Adam alaihi salam. Manusia menyeleweng daripada akidah apabila mereka melantik tuhan-tuhan yang lain daripada Allah dengan mengadakan patung berhala, ditipu oleh syaitan memuja patung dan berhala-berhala itu dan membuat peraturan-peraturan sendiri dalam perkara yang tak diizin oleh Allah. Lalu Allah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam dengan wahyu daripada Allah, dengan sahifah kitab daripada Allah, menyatakan Islam dan menolak yang bercanggah dengan Islam, memberi janji kepada mereka yang ikut Islam dengan balasan syurga dan memberi amaran kepada mereka yang lawan Islam dengan susah dunia dan neraka di hari akhirat. Tetapi berlakunya perlawanan. Mengapa jadi berlawan? Allah Ta'ala kata tidaklah jadi berlawan malaikat kerana hasad, kerana dengki, kerana haloba yang berlaku di kalangan manusia. Itulah yang berlaku di kalangan semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Rasul-rasul ni bermula daripada Nuh sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik di kalangan umatnya, yang diketahui oleh umatnya perangai dan akhlak, dan manusia yang paling bijak di kalangan umatnya, yang paling hebat di kalangan umatnya. Pasal apa lawan? Sebab lawan kerana mereka yang jadi ketua merasa tercabar bila ada rasul, lalu jadi degil dan ada pengikut-pengikut pula adalah mereka yang mahukan kemahuan hawa nafsu mereka diluluskan kerana ajaran-ajaran agama menghalang kemahuan hawa nafsu mereka. Mereka tahu Islam ni baik. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran kisah Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib berkata innahum unasun yatatahharun. Puak-puak Nabi Syuaib ini adalah puak-puak yang baik, yang bersih. Puak-puak yang baik, yang bersih. Kita ni jahat. Biar jahatlah kita ni. Hari ni pun ada begitu. Mereka yang berjuang Islam ni bukan macam kita. Dia tak boleh buat-buat minum arut, kita tak apa. Itu memang dia tahu. Dia tahu kita tak apa, rasuah tak apa kita.
Tapi orang yang kerja Islam ni kalau buat, maka dia besar beritanya. Memang. Karena dia pun berasa, pasal apa orang buat Islam ni buat salah juga. Kepada dia, berzina, kedara-hara, buat apa saja, tak ada apa-apa pada dia. Tak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang berjuang Islam ni buat silap sikit, dia anggap satu kesalahan. Mereka tahu bahawa mereka yang nak pada Islam ni baik. Mereka tahu. Siapa-siapa dah ikut? Sebab terhalang hawa nafsu mereka. Kemohon mereka. Kehendak mereka. Inilah maksud Allah mengatakan tidaklah menjadi pertelengkahan malaikat bila mari kitab. Bila mari kitab, ajak ikut kitab, balas selalu. Kalau buat senyap, buat tak tahu, tak apa, tak balas lah. Mu nak buat apa ikut pandangmu, lock je, tak balas. Ha, jadi baik dia. Jadi baik bodoh lah. Baik lebih capur dengan bodoh. Nak buat apa? Allah Ta'ala tak izin begitu. Allah Ta'ala tak beri begitu. Allah Ta'ala suruh kita lawan untuk menyelamatkan manusia. Mesti lawan. Lawan dengan cakap. Bukan saja dengan cakap. Bahkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berlawan dengan berperang. Siapa berperang, perangkat itu. Bukan saja dengan cakap. Inilah tugas Rasul-Rasul yang membawa ajaran Islam. Itulah dia Islam. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Nak menyelamatkan manusia ni, macam nak berobat orang sakit. Ada orang sakit, beri obat mudah je makan. Mudah je makan. Ada orang sakit, payah makan obat. Kena ubuh gula dalam obat. Ubuh dalam pisang baru dia terlampir. Ada jenis sakit gila, kena berkah, katok, kepala baru boleh berobat. Kalau tak katok, tak boleh berobat. Hak jenis lagu ni. Ha, ni ada. Ha, begitulah juga perangai manusia dalam kita nak mengajak mereka kepada Islam ini. Jadi pendekatan ini hendaklah diambil dan kita meletakkan sesuatu kena bertempatnya. Wallahu a'lam.